Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kerta Mulia Farm. Hari ini saya akan merawat tanaman yang namanya itu adalah apel India atau yang biasa disebut dengan buah tukul. Ya, bagaimana cara memperbaiki tanaman yang lama tidak dirawat, yang seharusnya ini sudah berbuah, ini masih berbunga ya. Kita akan memperbaiki tanaman yang selama ini terlantar itu. Ikuti terus bagaimana caranya. Oh iya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan hidupkan tombol loncengnya. Oh iya, saya tunjukkan dulu pohonnya masih kecil ini ya. Ini saya tanam juga di pinggir pok kebun pisang saya. Ini kalau bisa teman-teman lihat di sini sudah ada bunganya juga ini. Itu sudah ada bunganya. Kemudian di yang lain juga. Atau bunganya cuma ini rontok ya, rontok karena tidak terawat, kelihatannya kurang pupuk, dan ini tumbuh besar begitu menjulang tinggi tapi juga belum berbuah. Biasanya kalau pohonnya ini sudah berwarna coklat tua begitu dia mulai berbuah. Kita akan melakukan perawatan khusus ya terkait dengan kondisi tanaman ini supaya dia nanti bisa tumbuh lagi dengan baik. Pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemotongan pada cabang-cabang yang tidak produktif, cabang yang sudah tua. Kita panggah saja semuanya. Tersisa yang ini saja yang kecil. Kemudian rumputnya kita bersihkan. Ya, ini bagian bawah sudah kita potong dahan atau ranting yang sudah tua ini kita potong ya, kita sisakan yang masih muda ini saja. Dia sudah tinggi ya, lebih tinggi dari saya. Jadi tanaman buah yang saya maksud tadi adalah tanaman buah bekul ya, yang mana ini merupakan sambungan atau populasi yang bawah itu adalah tanaman bidara Arab. Kemudian bagian atasnya kita sambung dengan buah bukul atau apel India. Ini bisa tumbuh baik atau tumbuh bagus di tempat yang panas ya, tapi ada air. Nah, seperti ini. Kemudian buahnya ya sekitar segini, sebesar dondong. Buahnya cuma sebesar dondong, tanpa ada bijinya. Kemudian rasanya persis dengan apel ya, sama persis dengan apel, seger begitu, warnanya hijau ya. Ini sayang sekali belum berbuah karena ini telat perawatan, karena selama ini musim hujan jarang kita rawat
jarang juga ke kebun, makanya ini tadi saya lihat kok sudah ada bunganya dan rontok. Ini maka perlu dilakukan perawatan. Sudah dia caranya, bagaimana cara merawat tanaman buah yang terlantar begitu, yang selama ini tidak pernah kita rawat supaya dia nanti tumbuh kembali dengan bagus. Ya, kita potong bagian-bagian yang rusak, kemudian kita cabut juga rumput di sekitarnya, kita bersihkan, kemudian kalau perlu kita berikan pupuk organik atau pupuk kandang yang paling bagus selama ini. Begitu teman-teman ya, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.